Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, ini ada IS18 Power Ampli 18 Watt dari produknya Isabel. Ini murah, 35.000 ya. Cuma 35.000, sudah ada tone controlnya, ada balance juga, stereo lagi. Tetapi saya lihat ini komponennya kayaknya murahan banget ya. Ya soalnya harganya murah ya, murahan banget. Anak kecil pun bisa nih merakit nih sambil merem ini. Langsung kita buka keperawanannya, diboek saja ya. Nah, ini masih perawan guys. Saya buka plastiknya ya. Ya ini masih perawan ya, buang aja. Penampilannya kayak gini guys, potensionya ada 4 ya, volume, balance, triple bass. Nah, ini kualitasnya ya menurut saya ini jelek ini ya. Menurut saya, tapi saya belum coba juga. Ayo kita rakit dulu ini jelek apa tidak. Soalnya harganya juga murahnya sekali ya, 35.000 kok dapat yang kayak gini ya. Ada ya, fiturnya lengkap lah, sudah ada AC input 12 volt, 12 volt ZT. Ini ada DC 12 volt, artinya ini bisa pakai aki di DC 12 volt dan ZT 12 volt, 12 volt itu dari trafo. Ya saya nanti akan mengetesnya menggunakan trafo 2 ampere. Ini apa namanya, IC-nya IC LA4440 ya, LA4440. Ada trafo, trafo. Ini elko-nya 1516 volt. Ini kok gini ya? Maksudnya ini bahan-bahannya ini terlihat murahan sekali nih bahan-bahannya ini. Nah, tapi tidak ada salahnya untuk belajar, untuk mencoba karena harganya murah. Jika modar pun ini orang gelo nemen ini. Amblenya enggak hidup pun ini enggak rugi-rugi banget ini, tapi saya yakin ini hidup. Mari kita coba. Dan ini ada inputnya dari musik ya, dan ini untuk ke speaker, dua speaker ya, stereo. Langsung saja guys, kita pasang dulu trafonya ya. Trafonya tinggal trafo aja, nggak usah dikasih apa-apa, soalnya ini sudah ada power supply yang ada di PCB ya. Ini sambil merem guys. Tentunya kalau sambil merem nggak bisa ya, masa merem kok bisa ngerakit, nanti nyasar malah konslet ya. Ini saya sudah sambung di 0220 ya, seperti biasa anak-anak kecil, anak-anak baru. Ini saya menggunakan 12 volt karena di sana tercantum 12 volt. Atas yang kabel biru CT, ini yang bawah ini 12 sama 12. Langsung kita sambung. Menyambungnya saya singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Caranya tak tudui ya, caranya begini. Kabel merah masuk di 12 volt kayak gini ya. Ini 12 volt dan CT-nya masuk sini. Tak sulap. Langsung nempel. Nah, langsung nempel, ora usah solder. Solder kilat. Wes jadi power supply, yo. Nah, saiki garing anu. Sekarang tinggal inputnya yang untuk musik ya, ini bisa diambil dari HP dan sebagainya. Nah ini ada RCA, sudah saya solder supaya tidak makan waktu. Nah, seperti ini ya, yang merah-merah RL dan groundnya yang biru yang tengah itu. Nah sekarang saya kasih tancapkan di inputnya seperti ini guys, nyodernya ya tuh. Nah begini nih, nah
in L, in R, dan CT. Langsung jadi soldernya kilat. Soldernya pakai ilmu ya. Soldernya pakai ilmu kilat. Nah, jadinya nggak kelihatan, langsung nempel. Oke, ini ada terminal shopbreaker ya. Sudah saya solder juga, yang biru, kabel biru itu hitam groundnya, dan yang merah itu RL-nya ya, kanan kiri stereo. Begini masangnya guys, lihat baik-baik ya. Nah seperti ini, langsung saya sulap, langsung jadi. Jadi, ayo jadi. Nah nggak pakai solder, langsung jadi. Nah ini sudah siap berbunyi dan siap dinyalakan. Seperti ini, langsung kita pasang kabel spekernya. Risik sekali itu bocah-bocah. Ada orang lagi sekolah, mengganggu saja. Oh di tempat saya ramai anak kecil guys, pada junjang ya. Junjang itu bermain ya, bermain zaman dulu, zaman dulu kala. Oke sekarang sudah tersambung ini speakernya, dan ini amplinya, langsung kita nyalakan musiknya dari sini, klek ya. Langsung kita colokan RCA-nya, stereo ya, masih perawan itu, masih sulit ya, masih ayo hai. Masih kenceng guys, masih perawan soalnya. Nah langsung kita nyalakan musiknya guys, langsung ayo kita dengarkan hasilnya. Bagus apa tidak? Hasilnya seperti ini guys, lumayan lah, 35.000 ya hasilnya ya. Menurut saya ini biasa-biasa saja, ini nggak ada keistimewaannya ya. Kalau dilihat dari komponennya juga, komponen murah sekali ini. Nah, ini menurut saya ya cocoknya untuk pelajaran anak-anak sekolah ini. Hasilnya kayak gitu ya, saya ya mau bilang bagus ya kayak gitu, mau bilang jelek ya nggak jelek-jelek banget, ini standar lah untuk kualitas harga. Oke terima kasih sudah menonton, jika ada kendala atau ingin berkomentar silakan komentar ya, jangan lupa like, subscribe dan share.